Suaranya tersendat-sendat. Suaranya sepertinya kalah dengan suara musik nih, Bu. Suara Pak Asun kayaknya kalah dengan suara musiknya. Oh iya ya, mohon maaf. Atau kita matikan saja ya, Bu, ya, musiknya. Terima kasih, Bu. Nah, sekarang sebelum kita lanjut. Nah, ini sudah jelas. Nah, berita itu tadi sebagaimana yang kita sampaikan bahwa berita itu adalah sebuah teks yang berisi informasi ataupun peristiwa penting atau kejadian penting yang baru saja terjadi ataupun yang sedang terjadi. Nah, kemudian berita ini disajikan melalui media, baik itu media cetak maupun media elektronik, seperti koran, majalah, televisi, ataupun radio dan internet. Nah, untuk memahami lebih dalam lagi tentang esensial berita itu, berikut kita sajikan ciri-ciri ataupun karakteristik dari teks berita. Nah, ciri yang pertama dari sebuah berita itu adalah faktual. Faktual itu sendiri berasal dari kata fakta. Artinya, sebuah berita itu mengandung fakta, bukan hal yang diada-adakan ataupun bukan hal yang bersifat imajinasi. Dia memang merupakan fakta. Artinya sesuai fakta dan bukan opini dari penulis. Nah, fakta-fakta ini diambil dari bisa dari hasil wawancara, bisa dari hasil observasi, ataupun bisa dari hasil mengamati peristiwa itu sendiri. Nah, kemudian ciri yang kedua dari berita itu adalah aktual. Nah, aktual itu artinya baru saja terjadi. Nah, jadi kalau peristiwa yang 20 tahun belakangan disebutkan kembali, itu bukan lagi kategori kepada berita. Nah, berita itu memang sifatnya adalah aktual, baru saja terjadi. Misal seperti sekarang yang lagi hangat terjadi adalah tentang pandemi atau virus corona. Nah, disampaikan di media, nah itulah yang disebut dengan berita. Jadi, peristiwa yang aktual, baru saja terjadi. Nah, kemudian ciri berikutnya dari sebuah berita itu adalah memberikan keterangan waktu dan tempat yang sangat jelas. Jadi kalau tidak ada keterangan waktu, kalau tidak ada tempat, nah itu bisa dikatakan bukan berita yang baik. Jadi berita itu harus mengandung keterangan waktu dan tempat. Kemudian, nah dari perbedaan berikutnya dengan teks yang lain dari segi bahasa, nah ini bahasa berita lebih padat, lebih singkat, lebih jelas, dan bahkan lebih baku. Tidak berbelit-belit, tidak bertele-tele, langsung kepada titik fokusnya, langsung kepada informasi intinya. Ini yang membedakan berita dengan teks yang lain. Kemudian, dan juga bersifat objektif. Nah, objektif itu artinya sesuai dengan apa yang dilihat, apa yang didapat dari narasumber, atau disebut juga dengan apa adanya, tidak ditambah-tambahkan. Kalau narasumbernya berbicara A, berarti si penulis berita harus menyampaikannya juga A. Seperti itu kira-kira. Kemudian, berita, ciri yang berikutnya adalah kronologis. Kronologis itu artinya runtutan peristiwanya disajikan secara runtut. Ada hubungan sebab-akibat yang sangat jelas sekali. Begitu kira-kira ciri dari berita. Nah, kemudian berikutnya, sebuah teks itu pasti memiliki unsur. Apapun jenis teks, itu pasti ada unsur di dalamnya. Nah, untuk memahami unsur berita, kita perlu menyimak terlebih dahulu tentang pertanyaan 5W1H. Dalam bahasa Inggris disebut 5W1H, yaitu what, where, when, why, who, dan how. Itu dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita simak lagi, bisa kita perpendek lagi agar lebih ingat, lebih mudah ingat, itu adalah dengan cara adik simba. Nah, adik simba,
at artinya apa. Jadi unsur berita yang pertama yang pasti dan harus ada itu adalah apa. Nah, unsur apa ini berisi hal-hal yang akan disampaikan dalam berita. Esensial dari berita itu bercerita tentang atau isinya apa gitu. Ini yang disebut dengan unsur apa. Nah, contoh peristiwa, contoh pertanyaan dari apa ini adalah peristiwa apa yang terjadi. Nah, jadi jawabannya mungkin virus corona, mungkin peristiwa kebakaran, mungkin peristiwa kemacetan dan lain sebagainya. Itu apa yang pertama. Kemudian di, jadi ingat cara mudah mengartikan apa untuk di mana atau dalam bahasa Inggris disebut dengan where. Nah, unsur where ini berisi lokasi atau tempat kejadian yang terjadi pada peristiwa itu berlangsung. Nah, contoh pertanyaannya, di mana peristiwa itu terjadi? Di mana kejadian itu berlangsung? Nah, menjawab ini dikaitkan dengan ukurannya tempat. Nah, di sini bisa mungkin di Gelora Bung Karno, di Pasar Senen, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, di Jalan Sudirman, dan lain sebagainya. Ini untuk di where. Kemudian unsur yang ketiga, K. K itu adalah kapan atau when. Nah, unsur when menyebutkan menyebutkan ukuran waktu atau peristiwa yang ukuran waktu dari peristiwa itu terjadi. Nah, pertanyaannya adalah kapan peristiwa itu terjadi? Nah, artinya jawabannya adalah tentu berkaitan dengan urutan ruang urutan waktu. Jam 5, 5 Januari, 11 Desember, dan lain sebagainya. Kemudian, berikutnya, adalah siapa? Siapa? Artinya adalah orang-orang ataupun pihak-pihak ataupun tokoh yang terlibat dalam peristiwa itu. Ya, mungkin pertanyaannya adalah siapa? Siapa yang menjadi korban? Misalnya pertanyaan seperti itu. Yang menjadi korban adalah masyarakat misalnya, atau yang menjadi korban adalah pemuda berusia 15 tahun. Nah, itu namanya unsur siapa. Kemudian mengapa? Nah, mengapa ini dalam bahasa Inggris disebut dengan why. Ya, kenapa bahasa Inggris, yang kata dasarnya kenapa. Artinya unsur yang menjadi alasan ataupun sebab akibat dari terjadinya peristiwa itu terjadi. Ya, menjadi mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, mungkin karena banyaknya lubang di jalanan. Itu mungkin jawabannya dari kenapa. Kemudian bagaimana atau how? Oh, ini berisi tentang penjelasan proses terjadinya peristiwa itu dan akibat yang akan ditimbulkan. Nah, bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi virus corona? Itu hanya ada jelaskan prosesnya yang disebut dengan bagaimana. Seorang calon penulis sebagai seorang calon wartawan atau pewarta, nah setidaknya harus memiliki dasar 6 pertanyaan ini untuk menulis sebuah berita. Ya, jadi ada dasar kita bisa untuk menulis berita, selalu kita sampaikan kepada anak untuk menyampaikan sebuah berita, dasarnya adalah 6 pertanyaan ini. Kalau 6 pertanyaan ini sudah tergali dalam sebuah informasi, berarti beritanya sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas. Itu kira-kira unsur berita. Ada 6 pertanyaan, yaitu 5W, 1H, atau dalam bahasa Indonesia bisa disingkat menjadi Adik Simba. Nah, berikutnya, ketika itu, berita. Terkait dengan sebuah peristiwa atau kejadian. Ini mohon maaf, ini salah ketik, bukan banjir, tapi hujan.
hujan yang terjadi sejak Senin kemarin mengakibatkan hampir seluruh akses masuk menuju Kabupaten Pacitan terendam banjir. Dari data sementara, ada 4.000 warga yang diungsikan ke beberapa tempat. Banjir masih menggenangi hampir semua titik di Pacitan, Jawa Timur. Di hari ketiga, masuk jalur menuju Pacitan masih terkendala banjir dan longsor, meski di beberapa tempat ketinggian air sudah mulai surut. Salah satu di kawasan mulai surut adalah Simpang Empat Kenceng, yang merupakan jalur penghubung antara Trenggalek, Solo, Ponorogo, dan Yogyakarta. Sementara daerah terparah seperti Sernoboyo masih terendam banjir sehingga setinggi 2 meter. Banyak kendaraan baik roda 2 dan roda 4 yang terpaksa berbalik arah. Kondisi ini mengakibatkan aktivitas warga lumpuh. BPBD Pacitan mencatat tidak ada korban jiwa. Sementara 4 lainnya masih dinyatakan hilang akibat banjir dan longsor di Pacitan. Nah, jadi 6 pertanyaan tadi bisa kita cari di sini. Kalau untuk apa? Apa yang terjadi? Nah, artinya jawabannya adalah Kabupaten Pacitan terendam banjir. Kemudian siapa yang terlibat? Nah, ada 4.000 warga, ada juga tadi disebutkan badan pemerintah atau BPBD yang menjadi narasumbernya mengatakan bahwa tidak ada korban jiwa, namun 4 orang masih hilang. Kapan kejadiannya? Ada juga jawabannya, yaitu Senin kemarin. Hujan mengakibatkan banjir. Nah, kemudian kenapa bisa terjadi banjir? Nah, karena adanya hujan yang intensitas cukup tinggi. Nah, begitu kira-kira. Nah, berikutnya, item berikutnya setelah materi disampaikan, siswa akan diminta untuk menjawab beberapa soal, yaitu evaluasi. Nah, kita masuk ke evaluasi. Nah, ini ada evaluasi. Nah, evaluasi ini kita coba memencet tombol A, mungkin akan salah atau sesuai dengan kunci yang telah kita berikan. Nah, berikut kita sampaikan dulu contoh berikut ini. Gempa bumi berkekuatan 8,9 skala Richter telah mengguncang Banda Aceh. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 26 Desember pukul. Berdasarkan laporan bahwa peristiwa tersebut disertai dengan gelombang tsunami. Nah, kalau kita membaca ini, kita sebagai guru tentu bisa menjawabnya. Dan siswa pun juga membutuhkan waktu yang cukup untuk memikirkan jawabannya. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, mungkin jawabannya apa Bapak Ibu kira-kira? B. Yang B. Nah, coba kita lihat yang B. Nah, betul. Langsung menuju siswa ke slide berikutnya. Kita tidak berikan kesempatan siswa untuk mengulang pertanyaannya. Kemudian masuk ke berikutnya, dia sudah ada dapat nilai langsung 25, cuma ada 4 soal. Nah, kemudian nomor 2. Nah, kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu, guru hebat Nusantara semuanya? C. Ya, C ya Bapak Ibu ya. Coba kita pencet. Nah, betul jawabannya. Langsung dia beralih ke slide berikutnya. Nah, berikut, contoh soal yang ketiga. Puluhan orang tua murid berunjuk rasa menolak penerimaan peserta didik baru PPDB DKI Jakarta. Nah, unsur berita yang tidak terdapat kutipan berita di atas adalah kira-kira apa? Apa yang tidak ada unsur beritanya di sana? Apa yang terjadi? Ada berunjuk rasa menolak penerimaan peserta didik baru. Kapan? Apakah ada? Tidak ada juga, yaitu
tahun 2020. Di mana? Ada juga di aspirasi, di tema aspirasi. Nah, jawabannya siapa? Kalau siapa juga ada. Jawabannya C. Ya, oke. Nah, kemudian input utama yang disajikan dalam festival yang kita di atas adalah nah, asal jawab saja ya Bapak Ibu, kalau misalnya asal jawab, nah salah jawabannya dan langsung dia menuju ke nilai akhirnya. Jadi nilai yang diperoleh oleh siswa itu adalah 7. Nah, berikutnya dalam evaluasi ini akan ada budget proper, yaitu tanggungan konten Demikian presentasi materi tentang berita yang telah dipaparkan oleh Bapak Aswim. Sesi berikutnya adalah tanya-jawab. Untuk tanya-jawab dibagi 2 termin. Termin pertama untuk 3 orang penanya. Termin kedua juga 3 orang. Nah, kita mulai termin pertama. 3 orang penanya dipersilahkan. Monggo, mic bisa diaktifkan untuk bertanya. Ini sudah ada penanya. Langsung dijawab nggih. Pak Aswim, ini pertanyaan pertama. 5W dan 1H tidak terpenuhi. Oh, sebentar. Nah, pertanyaan ini. Mohon izin bertanya yang pertama. Bagaimana prosedur atau sintak jika kita mengajarkan materi berita pada siswa SD? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana jika siswa membuat teks berita ada salah satu unsur dari 5W dan 1H tidak terpenuhi? Tiga, untuk mempermudah ingatan siswa, apa kata kunci dari masing-masing unsur berita? A, dik, si, mbak. Monggo dipersilakan presenter untuk menanggapi pertanyaan. Ya, baik Bapak Ibu, Bapak Nusantara. Terima kasih kepada Bapak Mahmud Sa'efi ya, atas pertanyaannya. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan. Pertanyaan pertama tadi adalah bagaimana proses atau sintak. Sintak ini bisa diartikan sebagai pola kalimat ya Bapak-Ibu. Jika kita mengajarkan materi berita pada siswa SD. Nah, kalau untuk siswa SD itu memang masih sangat sederhana sekali. Siswa SD itu masih pola pikir siswa SD menurut saya pribadi itu masih belum sematang pola pikir siswa SMP. Nah, apa yang dilihat itu yang disajikan secara konkret oleh siswa SD. Bahkan siswa SD pun masih belum bisa untuk mengkonkretkan peristiwa yang mereka alami atau yang mereka lihat. Tapi sebenarnya ada sedikit cara kita untuk mengajarkan kepada siswa agar siswa bisa mengkonkretkan peristiwa yang telah dilihatnya. Nah, untuk siswa SD, dan ini mohon maaf sebelumnya karena saya belum pernah mengajar di SD, jadi mungkin ini hanya berupa share secara berbagi secara pengalaman kepada Bapak Guru hebat semuanya. Dan menurut saya pribadi prosedur kita
atau sintak kita kepada siswa untuk SD adalah kita tidak terlalu fokus untuk mengajarkan yang seperti tadi, adik Simba, ada 6 unsur berita. Ya Bapak Ibu ya, tadi disampaikan materi untuk anak SMP kelas 8, unsur berita itu ada adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, untuk siswa SD, kita bisa ajarkan step by step, perlahan-perlahan. Nah, bisa dengan dua dulu, adi, nah, apa, di mana. Nah, cukup dengan apa, di mana, siswa kita minta untuk menulis berita. Kalian lihat ke kantin, kalian di apa yang terjadi di kantin, kemudian tempatnya di mana. Nah, kemudian kalau sudah bisa dua itu, misalnya siswa melihat ada antrian panjang. Nah, dicatat ada antrian panjang. Kemudian di mana? Di kantin Bu Emi, misalnya. Nah, itu yang kedua. Artinya, jika kita sudah, siswa sudah mendapatkan dua informasi itu, nah, kita suruh siswa untuk menuliskannya dalam bentuk dua kalimat juga. Nah, dua unsur, dua kalimat. Unsur apanya terpenuhi, unsur di mananya juga dipenuhi. Nah, untuk unsur yang bagaimana, ini adalah salah satu unsur yang paling berat, yang paling terberat, karena dia harus memuat proses. Nah, untuk siswa SD, menurut saya pribadi, siswa belum bisa mencerna suatu peristiwa secara konkret, proses yang secara runtut. Mungkin itu untuk jawab pertanyaan pertama. Kemudian, pertanyaan kedua, bagaimana jika ketika siswa membuat teks berita, ada salah satu unsur di AW, satu halnya tidak terpenuhi. Nah, menurut saya, itu tidak masalah. Tidak masalah, Bapak-Ibu, sebuah berita juga tidak terpenuhi unsur 5W 1H. Nah, tidak semuanya. Tapi yang paling urgent, yang paling penting dalam unsur berita itu adalah memang apa, di mana, kapan, dan siapa. Nah, untuk mengapa dan bagaimana, itu kalau tidak semua berita juga yang bisa, tidak harus menggunakan bagaimana dan kenapa itu. Nah, itu saja. Kemudian pertanyaan ketiga, untuk mempermudah ingatan siswa, apa kata kunci dari masing unsur-unsur berita? Ya, kata kunci adik Simba. Ya. Ingatan siswa apa kata kunci dari masing-masing unsur berita? A, kalau unsur A apa? Nah, apa itu adalah jenis peristiwa. Nah, di mana? Tempat. Nah, bisa kita gunakan juga kata tempat di. Nah, jadi kalau ada kata tempat di, berarti itu adalah menunjuk kepada unsur di mana. Kemudian, kapan. Kapan itu berkaitan dengan waktu. Jadi kalau ada angka, nah itu kita cermati pada sesuatu terus. Angka yang berkaitan dengan kalender waktu, nah itu bisa dikatakan ada waktu. Kemudian siapa? Siapa ini adalah orang ataupun tokoh, ataupun pihak-pihak yang terlibat di dalam berita. Mengapa? Nah, mengapa ini kata kuncinya adalah adanya konjungsi karena, atau disebabkan, atau dikarenakan, atau sebab. Ada konjungsi yang menghubungkan kalimat itu, tandanya ada konjungsi karena. Jadi kalau ada karena berarti ini sebab ini. Kemudian bagaimana? Nah, untuk bagaimana biasanya, itu terletak di bagian akhir sebuah teks berita. Prosesnya itu adalah sebagai di akhir, tapi ditutup juga kemungkinan di tengah-tengah. Nah, karena bagaimana ini adalah proses yang menggali informasi secara dalam, secara runtut dan jelas. Mungkin itu kira-kira Pak Mahmud, Pak Evi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Rumiati. Bagaimana Pak Aswin, cukup jawabannya? Ya, saya cukup. Nah, untuk termin pertama, tadi satu orang tapi sudah ada 3 pertanyaan. Maka kita lanjutkan termin yang kedua, 3 pertanyaan. Tidak pertanyaan lagi, monggo.
Ya, silakan Bapak Ibu, guru hebat tentara semuanya. Masih ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Saya boleh bertanya, Pak Aswin? Ya, dengan Ibu Host ya, ya Ibu Diana. Iya. Mohon penjelasannya, kalau kita menulis berita itu kan biasanya ada judulnya ya. Bagaimana caranya menuliskan judul yang menarik supaya para pembaca tertarik dengan berita yang akan kita tuliskan? Terima kasih. Baik, Bu. Jadi tergantung kepada media yang akan kita gunakan, Bapak Ibu semuanya. Memang ada beberapa media, terutama media kuning. Nah, media kuning ini istilah untuk menyebut media yang isi beritanya itu adalah berita tentang peristiwa kriminal. Nah, biasanya kalau peristiwa kriminal itu adalah peristiwa yang cukup menggegarkan. Kalau peristiwa yang cukup menggegarkan, maka judul berita, headline-nya itu pasti akan berbunyi sebuah hal yang sangat bombastis, yang dapat menarik minat baca orang. Misal sebuah peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pemuda. Nah, itu bahkan disampaikan secara vulgar terlebih, Bapak Ibu. Ini kalau untuk majalah, medianya adalah media yang isinya itu adalah kriminal. Nah, kan disajikan dulu secara bombastis dulu. Nah, disajikan dari anak si korban. Korbannya peristiwa anak SD. Gadis usia 5 tahun direnggut keperawanan oleh paman sendiri. Itu menimbulkan kebombastisan bagi pembaca. Nah, akan tetapi kalau majalahnya, kalau medianya itu adalah media seperti media nasional, seperti misalnya katakanlah media Indonesia, media Kompas atau Jawa Pos dan lain sebagainya. Nah, itu juga membutuhkan juga untuk membuat judul. Nah, judul yang menarik ini kita gali dulu unsur apanya, Bu. Nah, unsur apa itu harus ada terkandung di dalam berita. Jadi ketika orang